Pada hujung minggu yang lalu, Encik Fuad membawa Abu dan Ali berjalan-jalan di tepi pantai. Akhirnya kita telah sampai di pantai. Jadi, bolehlah kamu bermain di sini. Wah, cantiknya pantai. Jom kita jalan-jalan di sana. Ayah, apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang mengeringkan ikan. Betul lah ya? Betul tu. Mereka sedang mengeringkan ikan. Proses pengeringan ikan adalah salah satu proses pengawetan untuk menghasilkan ikan kering. Ikan kering? Bagaimanakah proses ikan kering dibuat, Ayah? Mula-mula, ikan perlu dibersihkan. Kemudian, ikan akan dipotong. Selepas itu, ikan akan disusun dalam bekas dan diperapkan dengan garam kasar selama satu malam. Wah, lamanya ikan itu diperap, Ayah. Setelah ikan diperap, ikan perlu dibersihkan sebelum dikeringkan. Ikan akan dikeringkan di bawah cahaya matahari sehingga ikan itu menjadi kering seperti yang kita lihat tadi. Seperti yang kita lihat tadi kan, Ayah? Banyak ikan yang dijemur di tepi pantai. Setelah ikan tersebut betul-betul kering, ikan akan dimasukkan ke dalam kotak dan disimpan pada suhu bilik. Oh, begitu rupanya proses pembuatan ikan kering. Ya, nampaknya hari telah gelap. Jom kita beli ikan kering dan punang ke rumah. Nantikan episod seterusnya.